Alimah Al Hadad menjaga perasaan orang lain. Pernah suatu waktu mau datang masa musim kurban. Imam Al Haddad kalian tahu Al Habib Abdullah bin Al Alawi Al Haddad. Pengarang Ratib Al Haddad. Di sini dibaca Ratib. Dibaca Ratib Al Haddad. Al Imam Al Haddad memiliki kitab yang berjudul An Nasaihud Diniyah. Punya kitab juga Risalatul Muawana. Banyak kitab-kitab beli karangan beliau. Alimamul Haddad pada zaman beliau Pernah suatu waktu ada seseorang Yang mengatakan kepada putranya Wahai anakku Sekarang ini Sudah musim kurban Ayah mau motong kurban Ini kampaknya sudah siap Kamu pergi ke suk Pergi ke pasar Dan kamu datang ke Haddad Haddad itu apa? Tukang besi asah ini Kampak supaya saya motongnya enak. Datang ke mana? Haddad. Haddad di dalam bahasa Arab artinya apa? Tukang besi. Maka anak kecil ini polos. Diambil kampak tersebut. Dibawa ke al-imamul haddad. Bukan dibawa ke tukang besi. Tapi dibawa ke al-hawi tempat al-imamul haddad mengajar. Duduk dia sebentar. Imam haddad masih mengajar. Selepas mengajar, ini anak kecil mendekat kepada Imam Al-Haddad Wahai anakku apa yang kau inginkan Dia katakan Imam Haddad Ini ayah saya menyuruh saya Untuk memberikan kampak ini kepada kamu oh, Untuk apa kata Imam Haddad Tolong diasah karena besok Dia mau motong kurban Kata Imam Haddad oh terima kasih Sini 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 kampaknya Insya Allah saya akan asahkan Kemudian besok kamu datang lagi kamu ambil Maka keesokan harinya Bapaknya bertanya kepada anaknya Sudah kamu berikan kepada Haddad Kampaknya sudah, wahai ayah. Nih, sekarang ini uangnya kamu ambil lagi. Mudah-mudahan sudah selesai di asahnya. Diberikan uang datang ke Imam Haddad. Imam Haddad masih ngajar. Selepas ngajar, anak kecil ini datang lagi. Imam Haddad, apakah sudah? Sudah selesai. Sudah, kata Imam Haddad. Nih, kampaknya sudah saya selesaikan, kata Imam Haddad. Ini anak ngeluarin uang, diberikan uang tersebut kepada Imam Al Haddad. Dia bilang, nggak, perlu uang ini uangnya kembalikan kepada ayah kamu dan terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih kata Imam al Haddad. Dibawa pulang oleh anaknya. Bilang ke ayahnya, ayah ini kampaknya sudah selesai dan ini uangnya. Loh, hebat banget tukang besi tidak mau menerima uang. Memangnya kamu bawa ke pasar yang mana? Dia bilang, saya bawa ke Alimamul al Haddad. Innalillahi inna Bayangkan Ulama yang memiliki majlis yang didatangi oleh seluruh orang yang ada di dunia pada masa itu Dari Maghrib belajar sama dia Dari Syam belajar dari dia Dari mana-mana tempat belajar kepada Imam Al-Haddad Disuruh ngasah Ini orang tarim bingung Ya Allah kiai besar di kampung saya disuruh ngasah Ini gimana ini? Bingung di akhirnya Apa yang beliau lakukan? Ini bapak cepat-cepat datang ke Al-Hawi tempat Imam Al-Haddad Minta maaf Imam Sesungguhnya anak saya tidak tahu sesungguhnya anak saya memang ceroboh. Sesungguhnya kata Imam Haddad tidak apa-apa. Jazakumullah khairul jaza. Kata Imam Haddad terima kasih banyak. Karena engkau telah memberikan aku pahala setengah daripada pahala kamu. Kamu yang berkorban dan saya memiliki andil dalam korban kamu. Sallu ala Nabi Muhammad.